Mania Mantap. Roblox Mania Mantap. Ya, kita kembali lagi ke anime Dungeon Fighters. Jadi kita kasih tahu off record, kita udah gacha Bambang dapet mythic apa? Love fruit ya? Mythic love fruit. Nah, gua light fruit. Gitu. Betul. Tuh, jadi itu perbedaannya sama level Bambang udah 20, gua masih 18. Beda dikit lah kalau itulah. Iya, katanya minimal kalau legend itu yang punya gua, guys. Minimal tuh. Yang kemarin punya kita ternyata tidak sebagus yang kita kira ya, Bang ya? Betul. Ternyata kita udah belajar dikit. Nah, lu yeah. Mau kemana, gua? Ini ada starter pack, gua. Menurut lu gimana? Starter pack-nya ini menarik menurut gua. Jadi karena nambahin darah 15.000, tapi darah kita sejauh ini sih enggak ngurang ya. Ya. Nah, sanjinya ini gue nggak tahu, nggak kelihatan nih. Kenapa? Wah, anjing lu ya. Dia sudah membelinya, guys. Sanjinya. Bagus. Bagus ya. Bagus. Oh. Damage-nya 575 sanjinya. Minimal level 20 ya. Lu udah beli ya? Gua udah beli, belum bisa gua pakai. Gak apa-apa, bentar lagi. Sanjinya tapi bisa dipakai kan? Hard kelar lu harus level 20, boy. Oh, kita cuma bisa pakai satu hero ya? Betul. Bentar, kita lihat. Damage sanjinya 164. Sanjinya gue naikin sih. Emang bagus banget, Bang. Kenapa? Bagus banget emang nih sanji. Tidak tahu. Oke, gue kelarin yang hard deh. Iya, sabar. Bareng gak sih? Ayo. Kita bantuin Igoy. Dengan ini baru kita. Kalian belum tahu ya? Ini apa? OP banget, Goy. Sumpah, Goy. Gua ini ngomong, Goy. Yang light juga OP. Gue yang hard tadi udah coba, cuman tadi kan DC. Udah enak banget. Ini OP parah sih. Set. Parah ini cuy. Jarak jauh ya lu ya. Jarak jauh, gantian kita sekarang role. Gantian. Tuker. Hap. Wah, cakep banget itu. Itu apa tuh? Skill. Iya, maksudnya Area. Oke. Itu mythic yang paling akhir enggak sih, Bang? Apa bukan ya? Kan abis yang lu ada yang satu lagi kan? Lu yang mana tuh? Kan yang satu lagi immortal. Oh, bukan mythic nyebutnya. Coba tuh. Oh iya, sakit. Sakit banget ini. Attack speed-nya jadi cepat gitu ya. Terus. Gak usah takut. Kayaknya kalau gue dapet itu enak banget dah. Gue kan pistol ya. Jadi double range ya. Iya, enak banget. Gue kayaknya gak bakal balik ke ini. Ke sport gue. Udah gak pake fruit ya. Udah fruit aja udah. Enak banget, boy, soalnya. Iya sih, gue juga. Tuh, lu liat tuh. Itu baru satu skill kan? Satu skill. Oh, serangan dia mulai sakit gitu sekarang. Kacu ini. Let's go. Level 20. Equip best. The pimpa tepu. Ntar, kita ambil dulu ininya. Larinya jadi cepet gitu ya. Upgrade. Pistol kita juga udah. Oh, nih ganti nah, jadi. Lu kelar main quest-nya udah banyak nih, Goy. Ya, udah. Udah itu. Bentar, gua mau gacha di solo leveling dungeon dulu. Yang 1000. Harusnya lebih bagus ya. Gacha apaan? Gacha senjata.
dia efeknya nambah nggak sih? Pas misalnya dapet senjata bagus, itu tuh nambah keserangan fruit kita nggak? Enggak ya? Harusnya sih nambah ya, harusnya. Karena attack ya, based on attack ya. Wah. Dapet common semua lagi gue. Kok common semua? Kacau. Kok kacau gini bro? Kacau dia. Nah. Wah, kok common lagi anjay? Ah, epic lumayan. Dah, pakai epic dulu ya. Epic berapa attack ya, gue? Pengen tahu ya, gue. 290. Anjir. Oh, anjir, dia hoki banget. Oh, bisa diplusin lagi. Ada XP boost ya. Bentar. Gue mau coba gacha fruit lagi nih. Ada apa namanya di atas mythic, Bang? Ada yang namanya Misterius. Misterius. Bentar. 50 detik lagi akan ada ini baru nih. Fruit baru. Bentar, 10 detik lagi gue mau coba. Oh, setidaknya gue dapat light fruit lagi. Jadi kalau gue ganti, gue masih bisa dapet yang light gitu. Gak kereset. Udah ada satu simpenan. Udah kereset. Kita lihat. Sama. Belum. Hah? Kok sama dia? Ya udahlah. Bye. 0,25 gede sih 0,25. Ayo. Enggak ada. Let's go. Let's go. Itu udah bisa yang ke atas berarti ya? Labs, sudah bisa di labs, Mang. Iya, ini kita mau ke labs. Mana lo? Nih, kita ambil XP boost dulu. Tuh agak. Claim. Claim. Oke. Okay. Labs. Easy. Loot-nya udah berubah nih. Beda sendiri, cuy. Oh, langsung rata, cok. Bro. What? Dia menghilang gini dia sendiri. Seorang diri dia. Temen gue sih udah 20.000 tuh. Damage-nya. Woi, bro. Udah enak kacau dia. Enak, bro, light fruit nih. Soalnya mastery harus sendiri sih ya. Iya, kalau ini tuh kebagi kita. Trot. Beuh. Lah, udah. Udah, bos. Kayaknya enggak deh, kayaknya ada 3 bos. Ada ini mini boss. Oh iya, mini boss dia. Di atasnya belum apa kanan. Ninja head. Kacau. Temen gue udah kacau. Udah ngiri. Berarti ngaruh ya, 290 cuy. Beda 100 attack lo sama gue. Iya, berarti emang mainnya di fruit tapi tetap senjatanya tetap harus bagus gitu loh. Tetap di gacha. Iya. Sekali ngehit tuh berapa? Aduh. Bentar. Gak kelihatan ini. Berapa ini? 200-an? Jaraknya lagi. 200-300 ya ini. Gue bisa menang single target tapi cuy. Ya kalau ini kan gue langsung tabrak-tabrak ya. Gitu loh. Kan Orochimaru kan udah gue bilang. What? Kena bisa gue. Ular. Ular.
Easy ini mah. Emang masih easy bro ini bro. Easy ini mah bro. Wih. Kacau ini mah bro. Ninja ring plus. Easy mah bro. Easy bro, easy bro. Bentar kita lihat equipment. The best. Normalnya belum bisa bro. Harus level 24. Hah? Bang, lihat pedang lu deh, itu commonnya berapa damage-nya? Gua udah bintangin, gara-gara sering dapat common. Bintang 2, 176. Bintang 2, 176. Oh. Oh, di-upgrade ya? Di-upgrade, bisa dibintangin. Iya, gak apa-apa, tapi light udah gua simpen, ayo. Mau coba yang hard. Sabar. 28 hard, gak bisa gua. Ngomong dulu bro. Lo level berapa? 27 juga ya? 28. Oh iya, lo abis ambil quest 28 ya? Yah. Abis ngelarin quest gue. Gak bisa gue. Eh, defense modenya kebuka di gue. Iya, gue juga. Ini kan ada ini nih quest nih. Sekalian aja yuk. Mana? Quest itu, di quest. Ini masuk quest defense. Quest disuruh hard. Bukan main quest, lo ke quest tuh. Oh. Biar dapat apa gemsnya 30 wave. Wah, loot dropnya gokil banget bro. Kacau. Oh, ini harus berempat. Wah, anjir. Oh, harus oh. Beda-beda tempat. Terus jaga segala sisi bro. Gue yang keluar dua-dua ya. Gue jaga sini. Enak bro. Aman gak bang? Aman. Aman gak? Tenang aja. Lu aman gak? Aman nih. Cedek. Terpontang panting. Aman gua. Dah. Mesti gebuk di tengahnya ya. Biar gak kena ini kita gue. Kristal kita gue. Aman gua aman. Skill gua mementalkan mereka bang. Jadi pasti kocar kacir. Gak bisa di tengahnya. Pental-pental gitu loh. War. Yang swap gak bakal gue pakai juga deh skillnya. Kayaknya kita udah ada fruit, pakainya fruit aja udah gitu kan. Iya. There. Mulai berasa kurang kuat nih darahnya ini. Gak regen darahnya ya. Iya butuhnya darah sih kita sebenarnya. Tech udah cukup ya. Harus sampai ini loh, defense sampai 30 loh baru quest-nya kelar. 30. Darah gua sisa 2000, bro. Masternya enggak nampak tapi ya di sini ya. Iya. Ini grindingnya di sini berarti nih apa? Lebih ke dapat duit. Duit sama item. Shoo. Wah 1000 darah gua. Oh no, teman gua udah mau mati. Shit man. Enak bray. Main deket lah ya. Biar gue bisa backup lu. Gak bisa, Bray. Darah gue tinggal 700 ini. Pasti mati. Gak ada roll support sih. 100.
63 darah gue, 63. 63 bro. 63. Gue masih goceng. Enak banget gue. Lari jauh-jauh gak kena. Dari mana dia muncul? Gue dari samping. Oh. Mundur gue, mundur gue. Shit man. Biar gue yang tebe. Lu ngecas-ngecas gue ya. Pakai skill dari jauh, apapun dari jauh gitu. Jadi gue mati gue itu arahnya dia gede banget. Mati gue. Oh my god. Oke. Dengan akhirnya sangat-sangat membanggakan itu, kini grindingnya luar biasa guys game ini. Tuh. Untuk mendapatkan item-item kostum itu kita harus gacha, harus ke defense mode-nya semuanya berkesinambungan. Grindingnya parah banget. Makanya karena grindingnya parah, kalian harus like videonya. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-komen ya guys ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you. Bye-bye.